Nah, ini saya coba screenshot story orang dulu ya. Buka galeri dan tinggal klik centang. Jadi deh, sekarang kita sudah bisa baca tulisan yang tertutup tadi. Wah, parah, harus serba hati-hati ini Mas Sob. Assalamualaikum, halo Sob, jumpa lagi bersama saya Molu Kukus. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Buat kalian yang sering update status dan bagian pentingnya ditutupi pakai coretan, harus waspada nih Sob. Karena di era digital 5.0 ini teknologi semakin canggih. Bahkan yang kalian sangka aman, orang lain masih bisa mengetahui yang kalian tutupi seperti status tadi. Langsung aja lah kita ke topik pembahasannya biar gak bikin bete. Oke, yang pasti untuk menjelaskan tutorial ini, saya harus mencari story orang dulu ya. Karena di sini saya harus berperan sebagai orang kepo, bukan sebagai pembuat story-nya. Nah, story ini kita screenshot aja dulu ya. Dan di sini ada bagian yang ditutupi, bisa kalian lihat ya. Nah, jadi ini saya simulasikan menggunakan akun Instagram milik saya yang satu lagi. Nah, setelah itu langsung aja kita eksekusi. Buka galeri foto, tapi sebelum itu saya minta bantuan pada sobat semua untuk menekan tombol subscribe. Bantu saya mencapai 100.000 subscriber tahun ini. Bersama saya Molu Kukus, yuk langsung aja kita bungkus tutorialnya. Di sini saya menggunakan HP Realme ya. Kalau di HP kalian mungkin berbeda, tapi yang penting pahami dulu proses editnya. Atau kalian bisa coba edit di foto editor seperti PicsArt, Chimera, dan lain-lain. Nah, jadi sekarang sudah ada di galeri dan ini adalah foto hasil screenshot tadi. Nah, kalau udah lihat fotonya, di bagian bawah sini ada pilihan berbagi, favorit, dan edit. Nah, kalian pilih yang edit. Pilih sesuaikan dan atur beberapa opsi berikut. Seperti otomatisnya kita atur ke angka 100. Kecerahannya kita atur ke angka 100. Kontrasnya kita atur ke angka 100. Dan bisa kalian lihat di sini sudah hampir terbaca tulisannya Sob. Saturasi 100. Paparan 100. Pokoknya semuanya kita atur ke angka 100. Jika kalian rasa sudah bisa dilihat, kalian klik centang. Pilih simpan. Nah, dan inilah hasilnya Sob. Ini jumlahnya dan ini adalah nomor ID-nya. Nah, sekarang udah jadi deh dan bisa kalian lihat buktinya kan? Perlu saya tegaskan, di sini saya mencoba melihat coretan dari story Instagram. Untuk di story WA, saya belum coba, jadi tutorial ini tidak serta-merta saya buat. Ini sekedar berbagi aja Sob, supaya edukasi kalian bertambah dan waspada untuk share foto-foto. Oke, cara selanjutnya saya coba juga di aplikasi PicsArt nih. PicsArt saya ini versi premium. Kalian bisa download dengan klik yang ada di kolom komentar video ini. Nah, setelah di halaman PicsArt, kalian pilih Tools dan Edit. Kemudian bagian brightness-nya kita edit ke 100, bagian kontrasnya ke 100. Nah, bahkan hanya dalam beberapa langkah edit aja, kita sudah bisa melihat tulisan yang dicoret tadi. Nah, itulah cara melihat foto yang dicoret. Kalau kalian like video ini, berarti kalian share. Kalau gak suka, tulis aja di kolom komentar. Gue Molu Kukus, dan sampai jumpa lagi.